Yesterday, I explained the basic instruction of Anapanasati meditation. Kemarin, <coughs> kemarin saya telah menjelaskan dasar-dasar meditasi Anapanasati. Step by step, huh? uh, tahap demi tahap. Step one is to arrange the position. Tahap pertama adalah mengatur posisi. You have to arrange your position. That means you have to uh, sit down your body, erect your body, and sit down your your body, uh, cross leg or side by side, either cross leg or side by side, as you like. It important is you need to sit longer time. Mengatur posisi berarti duduk dengan uh, badan tegak dan mengatur. kaki apakah dengan cara disilang atau dengan cara bersisian satu di depan satu di belakang uh, posisi apa yang apapun yang bisa membuat kita nyaman dan bisa uh, duduk bermeditasi cukup lama and then step 2 is to release your body you need to release your body from head to feet you, your body should be comfortable Any part of body without tension. Um, Tahap kedua adalah kita harus merilekskan uh, bagian uh, tubuh kita. Uh, bagian perbagian dari kepala sampai dengan ke kaki. Uh, jangan ada satu um, tekanan apapun gitu ya. Ketegangan apapun di dalam bagian tubuh tersebut. Step three is You have to put your right hand on the left hand. Step ketiga, kita to uh, Tangan Kita uh, tangan the Tangan kiri. Step four is to relax your mind. the to release your mind mean, uh, you need to put aside whatever thought including left to put your whatever Uh, you should ignore it. Whatever thought arises in your mind, you should ignore and day your mind remain emptiness and be quiet. Um, berikutnya adalah menenangkan batin. Ya, caranya yaitu dengan uh, uh, mengabaikan segala pikiran yang uh, muncul uh, dengan tetap berperhatian penuh pada nafas, sehingga. Uh, kita, batin kita menjadi tenang, menjadi damai. Step five is, you need to, after relax your mind, you need to pay attention your mind around the nostril, then you try to be aware of in-breath and out-breath. Tahap kelima adalah memperhatikan uh, nafas di sekitar hidung, memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. You need to practice to know the bread and you have to know continuously. Kita harus berlatih memperhatikan uh, nafas masuk dan nafas keluar sampai kita bisa memperhatikan nafas masuk dan keluar itu terus-menerus. Because in the beginning when you practice sometimes you know only in breath, sometimes you know only out breath, sometimes you know in and out breath but very short time. So you need to practice slowly, slowly, uh, until you know uh, in and out breath continuously. Karena kadang-kadang kita hanya menyadari adanya nafas masuk saja, atau hanya ada nafas keluar saja, atau ada nafas uh, masuk dan keluar. Jadi kita perhatikan semuanya perlahan-lahan sampai nanti kita bisa mengamati. Uh, nafas masuk dan keluar secara terus menerus. Today I will explain next step. Next step is step six. Step six is to concentrate in an out breath. Uh, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap keenam. Tahap keenam yaitu konsentrasi terhadap nafas masuk dan nafas keluar. To concentrate in an out breath, Wisodi Mega suggest The meditator to use counting method. Um, di dalam wisudi maga uh, untuk uh, berkonsentrasi pada nafas masuk dan keluar menggunakan metode menghitung. You can count not less than five, not less, not more than ten. Kita dapat menghitung uh, tidak lebih sedikit dari lima dan juga tidak lebih banyak dari sepuluh. If you count less than five you have to count again again so you will pay attention to counting uh, jika hanya uh, lebih sedikit dari 5 kita akan uh, terus menerus menghitung gitu jadi nanti konsentrasi kita pada uh, menghitung bukan pada nafas if you pay attention to the counting you cannot concentrate in an upward jika kita uh, terkonsentrasi pada menghitung kita tidak akan berkonsentrasi pada nafas masuk dan nafas keluar and then if you count more than 10 you will pay attention to the number after 10 you have to thinking uh 10 11 you pay attention to the number after 11 uh, maybe 12 or 13 etc so you cannot concentrate on the breath so you should not count less than 10 uh, jika kita menghitung lebih dari 10 nanti setelah hitungan 10 kita akan berpikir selanjutnya berapa 11, 12, 13. Jadi kita nanti memperhatikan uh, hitungan itu. Jadi berpikir gitu. Jadi sebaiknya uh, kita menghitung kurang dari 10. You can use uh, counting method between 5 to 10. Jadi kita bisa menggunakan metode menghitung jumlahnya antara 5 dan 10. How to use counting method later I will explain. Now you need to practice to awareness the breath. Without knowing the breath, you cannot use this method. Without clearly know in and out breath, if you use counting method, you will make the breath intentionally. Um, cara bagaimana uh, mempraktekkan metode menghitung ini nanti akan diajarkan oleh saya Lai. tanpa mengetahui uh, nafas masuk dan keluar. Uh, Without knowing in and out breath clearly, if you use counting method, you made the breath intentionally. Okay. Jika kita menggunakan metode uh, menghitung, ya uh, nanti uh, tanpa mengetahui nafas masuk dan keluar, tapi menghitung aja, nanti kita akan berusaha bernafas masuk dan keluar itu dengan sengaja. So you need to practice from step 1 to step 5. Practice again and again to awareness in an outbreath. Jadi kita harus terus mempraktekkan tahap 1 sampai 5 terus menerus sampai bisa mengamati nafas masuk dan keluar. After you clearly know in an outbreath, if wandering thought arise in your mind, you can use counting method. Jadi setelah kita bisa secara jelas mengamati nafas masuk dan keluar. Nanti kalau pikiran mengembara, kita bisa menggunakan metode menghitung. Counting method later I will explain when interview time, depend on condition. Uh, nanti saya lay akan menjelaskan bagaimana cara menghitung itu tergantung kepada uh, kemajuan meditator tersebut. If I teach now, people will imagine, imagine the breath and they will Uh, they were made the bread intentionally, so I don't want to teach now. So some people they are already they clearly know the bread. One in interpreter, if I know, I will teach. Uh, without knowing the bread, uh, that person they use counting, uh, they have many problems. So I don't want to teach uh, that this time. Mm. Uh, saya tidak ingin menjelaskannya sekarang uh, karena. Kalau nanti dijelaskan sekarang tuh intinya sebaiknya nanti mengetahui dulu kemajuan dari meditator masing-masing gitu. Yang mana yang mungkin istilahnya cocok gitu, cocok menggunakan metode tersebut gitu. Jadi nanti kalau saya tahu yang mana yang memerlukan metode tersebut akan diajarkan oleh saya leh. After and concentrating on the breath, you have to understand. Inbreath, outbreath is long or short. Uh, setelah mengetahui nafas masuk dan keluar, kita harus mengetahui apakah nafas tersebut pendek atau panjang. So long breath, short breath Also, you should not practice and just explain according to the theory. Uh, jadi nafas masuk dan keluar juga tidak perlu dilatih dulu. Nanti saya lay akan uh, menjelaskan gitu, tergantung dari kemajuan. Later Malaysia. I will teach you step by step. Uh, uh? berikutnya nanti saya Lai, akan menjelaskan tahap demi tahap. Just for uh, knowledge you need to listen. Uh? Jadi hanya untuk pengetahuan aja kita harus mendengarkan dulu. In the mass deep tanah so the Buddha say, Beku, uh, breathing in is long, you have to know breathe in, the breath in breath is long. Breathing in is short, you have to understand in breath is short. Di dalam Wisudi Mangga dijelaskan jika kita bernafas masuk pendek kita harus tahu itu adalah nafas pendek. Jika kita bernafas masuk panjang kita harus tahu kalau itu adalah nafas masuk yang panjang. In the same way the Buddha say Breathing out is short, you have to understand. Outbreak is short. Breathing out is long, you have to understand. Outbreak is long. Uh, begitu juga dengan uh, nafas keluar. Jika nafas keluar itu panjang, kita harus tahu kalau itu adalah nafas keluar yang panjang. Kalau nafas keluarnya pendek, kita harus uh, tahu kalau itu nafas keluar yang pendek. Oke. Okay. Then the Buddha say you have to understand the whole breath body and the subtle breath. Selanjutnya Buddha menjelaskan kalau kita harus mengetahui keseluruhan tubuh nafas dan kita harus mengetahui kalau itu nafasnya adalah lembut. So Buddha say we have to understand there are four kinds of breath, long breath, short breath, the whole breath body and subtle breath. Uh, jadi Buddha menjelaskan ada empat jenis yang um, nafas, yaitu nafas yang panjang, nafas yang uh, pendek, kemudian laut, um, long breath, breath short breath, the whole breath body the whole breath and sat breath. breath. Oke. Okay. Yang ketiga adalah keseluruhan tubuh nafas, yang keempat adalah uh, nafas yang lembut. Finally, you have to attain jhana concentration. Selanjutnya uh, Anda harus dapat mencapai konsentrasi jhana. By practicing anapanasati meditation, you have to attain jhana concentration. Uh, dengan berlatih anapana uh, meditasi anapana, kita bisa mencapai uh, konsentrasi jhana atau pencerapan. How to attain jhana concentration? Uh, when you can concentrate in and out breath about 45 minutes or one hour continuously. You can see the light on uh, bagaimana untuk dapat mencapai konsentrasi jana itu. Jadi setelah kita bisa um, mengamati nafas masuk dan keluar sampai kurang lebih 45 sampai 1 jam nanti kita akan mendapatkan uh, nimita. Nimita, light nimita. Ya, yeah. cahaya atau nimita. So this nimitta or light is not yet stable, so you should not pay attention to this nimitta or light. Jadi nimitta ini belum stabil, jadi kita jangan memperhatikan uh, nimitta tersebut. You should trying to concentrate on the breath. If you can concentrate on the breath, nimitta becomes stable. Jadi kita harus tetap memperhatikan penafasan. Jadi kalau kita terus memperhatikan uh, nafas tersebut, nanti uh, nimita bisa stabil. Finally you can focus to the nimita. Uh, nanti akhirnya kita bisa fokus kepada nimita. When you can concentrate on nimita, nimita change fast fast stage to second stage. Uh, mengapa kita uh, berkonsentrasi nanti pada nimita karena nanti nimita akan berubah dari tahap pertama menjadi tahap kedua. First stage of nimita is called perikama nimita, preliminary sign. Nimita is sign, no? So perikama nimita is called preliminary sign. Uh, jadi yang tahap pertama disebut parikama nimita atau uh, tanda persiapan. Nimita itu tanda, jadi uh, preliminary uh, sign atau tanda persiapan. If you can concentrate on uh, fast stage or nimita, perikama nimita, one hour, two hour, three hour, etc. Fast stage or nimita change to second stage or nimita. This second stage or nimita is called ukaha nimita in Bali. In English, it is called translation is uh, acquire sign. Acquire sign, huh? okan nimita. is called acquired sign. Uh, jadi um, setelah kita bisa berkonsentrasi uh, pada nimita selama 1 sampai 3 jam itu nanti kita akan mendapatkan yang disebut bahasa palingnya ugaha nimita atau apa ya acquired sign. Ya? Uh, sign. nimita. Oke. Okay. Huh? Uh. bukan tanda yang diingin um, istilahnya apa bahasa Indonesia nya uh, yeah? tanda latihan kalau di uh, biasanya uh, Asin menjelaskannya sebagai tanda latihan so uh, normally perikama nemida is when you start when the meditator to see maybe a grey color or, or white and yellowish etc no this color jadi uh, tahap pertama itu mungkin kita bisa melihat uh, misalnya tanda-tandanya seperti abu-abu uh, atau uh, kekuningan. If you can focus on the first stitch onita white color or gray color. This oh, color change to totally white color. This is second stitch Oke, okay, maaf tadi warnanya Putih atau kabu abuan. Jadi kalau kita bisa uh, berkonsentrasi dari tadi yang warnanya agak putih-putih tapi belum jelas apa -apa atau kabu abuan, nanti kalau uh, kita uh, selanjutnya bisa uh, konsentrasi terus, itu warnanya bisa menjadi putih-putih uh, putih yang terang itu putih. If you can concentrate on media 1 hour, 2 hour, 3 hour, etc. without wondering thought, without sleeping.

Uh, this is second stage Uh If you can concentrate on second stage onimeter, white color, white color change to transparent. This is change to second stage to third stage. Third stage is second stage in Bali organymida. Uh, this is acquired sign in English. Third stage is called petit In English, it is called counterpart sign. <coughs> Yang ketiga, jadi setelah kita bisa berkonsentrasi pada uh, pada tanda latihan tersebut pada nimita yang kedua yang berwarna putih, nanti uh, itu akan berubah menjadi uh, transparan gitu, transparan atau bening ya. Like the crystal or diamond or cetera, yeah, nah? Seperti kristal hmm. atau hmm. seperti berlian gitu. Itu namanya patibaga nimita. So. If the peribagani media is stable, stable mean after you apply this in an outbreak, few minutes later, this crystallite continuously appear without disappear and then you can concentrate on this uh, crystallite or uh, this peribagani media, you can attain jana concentration. Uh, jadi setelah uh, nanti, uh, uh, setelah stabil gitu ya yang tadi, uh, Uh, yang transparan itu setelah uh, stabil cukup lama, uh, kita bisa, uh, we, can, mm, we con can concentrate on, on the, this nimitta. Without thinking, without wondering, we can attain jhana okay. concentration. Jadi setelah kita uh, nanti, setelah itu uh, tadi uh, nimittanya menjadi transparan, setelah uh, kita bisa berkonsentrasi melihat uh, itu transparan jadi nanti setelah uh, cukup lama kita bisa memperhatikan itu kita bisa mencapai jana gitu setelah kita berkonsentrasi kepada mimita yang sudah tadi jernih itu yang sudah bening ya transparan start you see this pretty bagani your body very peaceful very light two hours sit four hours sit without pain and With the peacefulness, you can sit longer time. After that, if uh, you arrive jhana concentration, but this is two kinds of concentration. The object of padipaganimitta is two kinds of concentration. Upacara samadhi, uh, uh, as concentration object also, padipaganimitta. But at this stage, uh, because of jhana topras, thought process is not yet strong, sometimes jhana thought process, sometimes jhana samadhi so your mind wandering or sometimes sleeping so if you get jhana concentration jhana thought process continuously arise at the time without wandering thought, without thinking, only you knowing padibagani uh, mitha uh, so there dua jenis uh, objek ya. Um, yang pertama adalah um, pada saat yang Patibaga Nimita itu uh, kita uh, inde When we see the patibaga nimita we can uh, they achieve are, upacara pacca. There are two kinds of concentration. Oh yeah, two kinds of concentration. Uh, upacara samadhi stage object also patibaga Mita. Oh, objectnya also patibaga nimita. Jadi ada dua jenis uh, konsentrasi. Yang pertama uh, upacara samadhi atau uh, konsentrasi akses itu objeknya juga sama gitu, patibaga nimita objeknya. At the stage of upacara samadhi, uh, our mind not yet very strong. Sometimes wandering thought arise, sometimes sleeping mind can arise. Jadi pada saat di tahap uh, upacara samadhi ini um, kita punya itu belum stabil gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita bisa mengantuk gitu. Perhatian kita belum stabil, kita bisa aja mengantuk di dalam uh, saat ini upacara samadhi. After we attain jhana concentration, because of jhana thought process, we continuously know the object without interrupt, wandering thought or sleeping thought. So we are just knowing the petit and then our body piti sukha also arise, and then fight jhana veda also arise at this time. Um, jadi. setelah uh, jananya itu uh, kita bisa stabil gitu di jana uh, nanti um, jana atau proses uh, proses pemikiran jana ini akan uh, stabil gitu akan stabil uh, nanti akan muncul uh, piti suka After piti. piti suka Five kind, five kind of oh, jhana fetta arise, no? including oh, yeah, piti so. sukha. No? no? Okay. So because of the piti sukha, uh, because of ekagata, we only knowing the one object. Ekagata, one pointiness of the object. One pointiness, what? One pointiness of patipaka nimitta. And then piti sukha, uh, we enjoy and we happy with the, this object. So when we attain jhana concentration, our body is I'm very peace and happy, and we just knowing this object. Our body also cannot move. Uh, we because of jhana thought process, no jhana thought process continuously arise no pain, or we we just focusing to only one object. Uh, jadi uh, tadi kita uh, nanti setelah uh, di dalam jhana itu setelah uh, stabil. Ada lima faktor jana, yaitu mm, witaka penempelan awal, witaka bicara penempelan lanjutan, uh, Bidi, piti suka uh, atau kesenangan, uh, suka uh, kebagian ya, suka dan ekagata eka atau um, um, one pointed at mind batin yang terpusat itu batin yang terpusat pada satu objek. Nah jadi Uh, setelah ini nanti tubuh kita akan uh, menjadi uh, ringan dan juga kita uh, bahagia gitu happy kita berasa bahagia um, nanti tubuh kita sudah tidak akan bergerak lagi gitu pada saat itu tubuh kita uh, tidak akan bergerak lagi karena ada um, proses pikiran jana tersebut so first uh, jana have five jana veda second jana have tajana feta piti suka eka kata no with uh, without witaka and vichara no? and then tajana have two jana feta only suka and eka four jana has um, only ek, and eka kata jadi um, di jana pertama ada lima faktor jana yaitu witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Di uh, jana kedua itu hanya ada uh, empat faktor. Jadi uh, bicara Piti suka Eka Gata. Kemudian kalau jana uh, ke non bicara Piti suka Eka Gata. Second jana, oh, se second yeah. jana. Oh, sweet, yeah, piti sweet, suka Eka, eka yeah. Oke. Okay, jadi di dalam uh, jana kedua hanya ada uh, Piti suka dan Eka Gata. Kemudian yang ketiga hanya ada suka dan Eka Gata. Yang terakhir uh, Eka Gata. The fifth, saya So So by practicing, by focusing, by concentrating on bhagavad-nimitta, we can attain jhana concentration. For jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. But jhana feta is different. Object is the same. Object is only petibaganimitta. Uh, jadi uh, dari kelima uh, faktor jhana itu. Uh, objeknya sama yaitu patibaga nimitta. The object is the same patibaga the same nimitta. The object is the same. So by practicing anapanasati meditation we can attain jhana concentration. Jadi dengan berlatih uh, anapanasati ini kita bisa mencapai konsentrasi jhana. So you should try to practice and attain jhana concentration. Jadi kita harus berlatih sampai kita bisa mencapai konsentrasi jhana. This is the highest stage of anapanasati meditation. Uh, this is the end. Hmm? Ini adalah uh, tahap akhir dari uh, konsentrasi uh, in anapanasati. Yeah, this is the highest stage of anapana yeah. uh, meditation. Jadi ini adalah uh, tahap tertinggi atau tahap akhir dari uh, medit meditasi anapanasati. After attain jana concentration vijana second jana third jana our mind is very stable without thinking without wondering so when we practice when we descend penetrate our body and our mind we can see easy to descend paramatthana marupa uh, mm. jadi setelah jana 1 sampai ke-3 nanti uh, batin kita akan stabil tanpa kita uh, berpikir apapun gitu nanti kita akan uh, we, we, we can bright, we can see the oh, paramata nama rupa. Jadi okay. nanti selanjutnya kita akan bisa melihat paramata nama dan rupa atau paramata uh, batin dan juga jasmani. For example, when we want to see paramata rupa, firstly we have to uh, practice four element meditation in our body. Jadi pada saat uh, kita mau menganalisa para mata rupa itu, kita bisa uh, pertama-tama kita bisa menganalisa empat unsur di dalam tubuh kita. If, uh, we have to concentrate on characteristic of the four element. Uh, kita harus uh, berkonsentrasi mengamati karakteristik dari empat unsur tersebut. Hoisema, uh, the characteristic of our element. has six characteristics hardness, softness, roughness, heaviness, smoothness and lightness. We have to see our body, inside our body from head to feet. For example, we uh, sometimes we feel our body uh, predominant hardness, sometimes uh, we feel roughness or softness or smoothness. We need to descend in our body Uh, and then, concentrate on this element. Oke, okay, jadi misalnya kita mengamati unsur tanah, jadi kita bisa mengamati uh, sebenarnya ada enam, jadi uh, ada enam karakteristik dari unsur tanah tersebut. Jadi, misalnya, uh, uh, keras gitu, uh, hardness itu keras, atau lembut, atau kasar, atau halus, atau uh, berat, atau uh, ringan. Jadi, kita bisa uh, mengamati enam. Karakteristik tersebut kita bisa berkonsentrasi kepada uh, enam karakteristik tersebut. Sometimes in our body we feel hot or cold because of the, the characteristic of the fire element. Jadi kadang-kadang kita berasa uh, tubuh kita itu uh, dingin atau panas itu karena ada uh, unsur dari api di dalam tubuh kita. Sometimes our body uh, predominant, we are very Uh, obviously, we understand uh, very tight of Florina. No? So, this is the because of the characteristic of the water element. Uh, jadi, kadang-kadang di dalam tubuh kita yang paling uh, utama, gitu ya. Kadang-kadang kita merasa seperti uh, kaku, tight atau mengalir, gitu. Ini adalah karena unsur air, and then because of the... Uh, characteristic or your element. Uh, this is wind element. No? Wind element we can sitting because of supporting. We can sit. Sometimes we can movement pushing because of the uh, wind element. This is wa, uh, dadu, no? wind element. So these twelve kind of characteristic uh, happen always in our body. No? Uh, selanjutnya kalau ada unsur angin kita bisa uh, ber duduk dengan uh, ditopang gitu ya kita bisa uh, berdu, uh, duduk tegak gitu maksudnya atau kita bisa bergerak atau kayak uh, mendorong gitu pusing uh, jadi ini adalah 12 jenis dari karakteristik yang mungkin bisa ada di uh, tubuh kita in our body. so if we want to see rupa kalapa or parama rupa we have to discern four elements in our body so if we can concentrate on four elements the characteristic of four elements in our body we can see the small particle Uh, jadi jika kita nanti mau uh, mengamati uh, rupa kalapa uh, di dalam tubuh kita kita bisa uh, menganalisa uh, empat uh, unsur tersebut di dalam tubuh kita so after the after we see rupa kalapa we when we analyze rupa kalapa we can see pramata rupa in our body setelah kita bisa uh, melihat unsur-unsur tersebut nanti kita bisa menganalisa uh, rupa kalapa di dalam tubuh kita. So how to practice next day I will explain. Huh? Uh, hmm. Bagaimana uh, berlatih ini uh, besok saya akan menjelaskan. Uh, in this retreat I will explain about the rupa. How to analysis or ultimate materiality paramata rupa from practical point of view. i will explain four days about the rupa how to what is the rupa how many kind of rupa according to Abhidhamma, and then how to uh, broken down components three kinds of components in our body and then i will explain analysis of the transparent galaba not non-transparent galaba and then the cause analysis of the causes of the galaba i will explain four days. Now I just roughly explain. Huh? Uh, jadi mm -hmm. di dalam meditasi uh, retret ini nanti saya akan menjelaskan mengenai rupa atau materi. Jadi bagaimana uh, uh, jadi bagaimana nanti kita uh, mengamati para mata uh, rupa. Jadi apakah itu rupa, ada berapa jenis rupa menurut Abhidhamma, kemudian bagaimana uh, memilah-milahnya di dalam tubuh kita, terus nanti kita apa itu yang disebut uh, kalapa yang transparan, apa itu uh, sebab-sebabnya uh, kalapa tersebut. Oke. Okay. So to to practice four element meditation. one who have there are two kinds of person huh? one who have concentration they have four jhana because of they are already trained well their mind their mind is very strong very stable when they descend for element meditation they can practice a few days they can broken they can see uh, rupa kalapa and brahmata rupa because of this uh, after attaining We have jana concentration. After attaining jana concentration, we can easy to penetrate Paramahata rupa in our body and other body. Uh, jadi uh, untuk uh, berlatih mengamati uh, empat elemen ini. Uh, uh, nanti kita akan diajarkan bagaimana uh, mengamati uh, batin kita dan kemudian menganalisanya gitu menganalisanya uh, empat elemen ini nanti bagaimana kita bisa melihat uh, rupa kalapa atau para mata rupa dan kemudian uh, nanti setelah kita mencapai jana kita baru bisa uh, melakukan analisa tersebut For the uh, another on the other hand, someone practice stuff from four element meditation, they have to practice many days and maybe one month or two month etc. Not easy to penetrate to see Paramatara. Hmm. Uh, jadi untuk orang yang memulai dengan menganalisa empat elemen itu agak susah gitu untuk nanti uh, menganalisa melihat uh, Sometimes when they practice Four Element Meditation, hardness is very strong, they need to practice softness, they need to balance hardness and softness. Sometimes they feel very hot, so they need to balance uh, cold and hot. Uh, so uh, for the beginner, when they start to practice Four Element Meditation, mostly are uh, difficult to balance the characteristic of the Four Element. Jadi jika uh, orang tersebut meng, pertama-tama mengamati empat elemen dulu misalnya mengata, mengamati panas nanti dia harus menyeimbangkannya panasnya itu dengan unsur dingin gitu. Kemudian juga kalau uh, begitu juga kalau kita uh, the second is first is the uh, hot then to balance with the Hot and cold, have cold to balance, cold to the balance. Mm. and then the second, hot uh, and soft cold oh, balance. Mm. Oke, okay. yang kedua, kita juga, kalau misalnya dia mengamati unsur uh, kerasnya itu, harus juga dibalance atau diseimbangkan dengan uh, lembutnya gitu. Jadi, uh, untuk uh, meditasi pemula, itu sangat susah gitu, sangat susah karena harus menyeimbangkan unsur-unsur uh, tersebut. So, concentration. It's very important, no? Yesterday I already explain because of this samatha meditation is the foundation of vipassana meditation. Uh, jadi uh, konsentrasi itu sangat penting karena itu kemarin saya le untuk telah menjelaskan kalau meditasi samatha itu sangat penting gitu untuk mencapai mendapatkan konsentrasi. So the object of vipassana meditation are paramatthana marupa. If you want to see paramattha nama rupa, you need anap concentration. If you have concentration, you can see paramattha nama rupa as they really are. jadi objek dari uh, meditasi vipassana adalah mata nama dan rupa. Jadi kalau kita sudah bisa mencapai konsentrasi yang uh, cukup bagus, kita baru bisa menganalisa Uh, to para mata, nama dan rupa tersebut. so if you want to practice uh, if you can practice vipassana meditation if you attain noble sotapati sotapatti uh, at least uh, at most no, seven life remain no? so can, you can free from round of the river no? only seven life at most seven life some sotapanna if they try up in one life also they can attain like the van river ananda after Sotapanna, he try her, he can attain Arahant. No? Some Sotapanna, some uh, if they try hard, maybe one more life or two life or etc. So to practice proper uh, vipassana, no? uh, if you, you practice vipassana systematically, the real vipassana is can achieve to attain noble person. Sotapanna, Sakadagami, if you attain Sakadagami, you only want life to come back in human being if you attain anagami never come back in human being or deva plane no? only in brahma plane other have no more life no so we can free from round of the river if we free from the round of the river we can the end of the suffering no? yesterday i already explained so if you want to practice vipassana meditation uh, before practice Vipassana meditation you have to see the object of vipassana meditation if you want to see the object vipassana meditation you need concentration if you want to develop concentration you need to practice samatha meditation hmm? jadi jika kita uh, jika kita dapat berlatih meditasi vipassana nanti kita akan bisa mencapai uh, manusia suci atau Arya sota panah Jadi kalau kita bisa mencapai sota panah kehidupan eh, apa lingkaran kelahiran kita itu hanya tujuh kali lagi maksimum jadi eh, seperti juga hanya eh, yang mulia Ananda itu dia langsung eh, kehidupan berikutnya bisa mencapai eh, saat itu juga bisa mencapai arahat tapi juga ada mungkin ada orang nggak eh, harus tujuh kali kehidupan tapi juga bisa hanya satu atau dua kali kehidupan lagi aja gitu jadi kalau kita bisa berlatih secara sistematis kita bisa mencapai atau menjadi Arya ya jadi misalnya selain tadi Sotapana Berikutnya adalah sakadagami. Jadi kalau sakadagami kita akan terlahir lagi cuman uh, satu kali. Oh ya tadi setelah sota kalau kita mencapai sota sudah pasti nanti kita tidak akan terlahir di alam yang rendah gitu. Jadi paling sebagai manusia gitu sudah aman sebagai manusia. Kemudian tadi kalau sakadagami kehidupan berikutnya hanya satu kali lagi. Kalau kemudian, sudah tidak uh, maksudnya, uh, sudah tidak berikutnya. Itu paling kita bisa mencapai, uh, bisa berikutnya mencapai Brahma gitu, tidak terlahir sebagai manusia lagi. Intinya uh, juga tidak sebagai dewa, pasti akan uh, berikutnya bisa mencapai ke alam Brahma. Kalau kita menjadi arahat, kita akan terbebas dari pusaran kelahiran, uh, jadi... Uh, kalau kita sudah terbebas dari pusaran kelahiran, ini bisa disebut sebagai kita mencapai nibana. Jadi, kalau kita ber, berpraktek meditasi wipasana, pasti pertama-tama kita harus mencapai konsentrasi. Nah, jadi, kalau kita ingin mendapatkan konsentrasi, itu bisa berkonsentrasi penuh. Kita harus berlatih meditasi sama tak, seperti yang sudah dijelaskan oleh saya. Lei kemarin, so so to Buddha also say uh, to see uh, Ramachandha Marubak, we need right concentration. Uh, right concentration mean the Buddha talk fajana, second jana, third jana, fourth jana. So we have to attain fajana, second jana, third jana, fourth jana. Uh, jadi seperti juga sudah dikatakan oleh Buddha uh, untuk dapat melihat para mata uh, rupa dan para mata nama, kita harus mendapatkan uh, konsentrasi yang benar. Apakah yang disebut konsentrasi benar itu yaitu jana satu, jana dua, jana tiga dan jana empat tersebut. This the right concentration is called samadhi in a four noble path. This is called sama samadhi Jadi uh, konsentrasi benar itu di dalam delapan jalan uh, mulia berusul delapan disebut sebagai sama samadhi sama samadhi sama right thought, uh, right view, sama singkabat right thought. So to see, to get the right view and right thought, we need right concentration. Uh, kemudian kalau sama diti itu atau pandangan benar, kemudian uh, sama sangka apa Sama diti sama singkapa oh, right sangkapa. view. Sama diti is right view. Mm -hmm. Sama singkapa sangkapa. is right, right thought. Okay. Mm -hmm. uh, kemudian sama sangka apa atau uh, pikiran benar? Right view mean what? What is right view? Right view mean we know this is Nama, this is Rupa. We understanding Four Nova true. This is right view. And then we are thinking uh, this is Nama Rupa or Four over true, This is right thought. So to know, to get the right view and right thought, we need right concentration. Uh, jadi apakah itu pandangan benar? Jadi pandangan benar itu adalah kita tahu bahwa ini adalah nama, ini adalah rupa. Uh, pikiran benar adalah uh, tahu mengenai uh, right thought is for noble truth. Right view and right to right thought is right view mean uh, this mm -hmm. view is right view as a nama or rupa or for noble truth. Right thought is thinking, oh, thinking, thinking what nama rupa or five. Nomor dua atau phone true, hmm. so actually right view and right thought object is the same. Okay. Yeah. Uh, jadi tadi pandangan benar adalah kita tahu mengenai uh, apa itu nama dan apa itu rupa ini adalah uh, empat uh, phone number, uh, empat kebenaran mulia. Jadi uh, pandangan benar uh, right thought atau pemikiran benar itu adalah juga kita. Hmm, istilahnya mengetahui gitu uh, itu uh, empat kebenaran mulia jadi sebenarnya objek dari uh, sama diti dan sama sangkapa itu sama gitu so among the four noble truth mm -hmm. uh, the noble truth of suffering dukkha sija dukkha sija is actually called Buddha said pinju parane kana five clinking aggregate nama rupa the same lah brahmata nama rupa so Uh, the Nova truth of suffering dukkha sitta is called five aggregate of paramattha marupa. So right view understanding paramattha marupa of or five clinging aggregate. Uh, <laughs> jadi empat kebenaran mulia uh, duka yaitu um, um, lima agregat kemelekatan. Jadi pandangan benar right view adalah kita mengetahui okay. uh, we know the five aggregate. Five aggregate uh, the, with the right view, we understand him fast aggregate. Uh, no, no, no. Five aggregate. first um, fast noble truth. Fast noble truth is the noble truth of suffering. The noble truth of suffering in Dukkha Sitta in Pali Ko. These are the Buddha say five clinging aggregate of Brahmata Nama Rupa. Jadi dengan pandangan benar kita uh, mengetahui apakah itu uh, lima uh, kemelangkatan, lima agregat kemelangkatan. We try few, we know uh, five link, uh, yeah. linking yeah. aggregate. Mm -hmm. yeah. And then number two, uh, number second over true, no second over true no? tru is. Uh, samudya sija. Samudya sija is the cause of the number two of suffering. Actually, this is called the cause of the five aggregate or the cause of nama and rupa. Yesterday I already explained. No? Mm -hmm. Uh, jadi Um, um, uh, kebenaran mulia yang kedua adalah uh, samudya saja atau kita mengetahui sebab dari uh, penderitaan. Sebab dari penderitaan itu adalah uh, adalah juga sebab dari nama dan rupa yang sudah diajarkan oleh saya lek kemarin. So, uh, to understanding the novel truth we need concentration. Huh? This concentration is right concentration, right concentration and 5 jana, second jana, third jana, and fourth jana uh, jadi uh, untuk uh, memahami uh, jalan mulia ini kita harus uh, mendapatkan konsentrasi konsentrasi itu adalah apa jadi uh, konsentrasi yang benar itu adalah mengetahui jana 1, 2, 3 dan 4 tersebut According to the wisdom mega, wisdom mega is seven kinds of purification. Uh, before uh, concentration, uh, uh, according to afo noble path, to get concentration, we need uh, morality. No? we need to observe the morality. Now you are come to practice meditation. Uh, you want to get concentration, so you need to, for the lay people. Or then we need to practice eight or nine or ten percent. No? we can as much as we can. For the Samanira also the same. No? at most ten percent. No? We need to uh, observe the Sila no, properly. If we want to get concentration, uh, if our mind is not pure, our bodily action, our verbal action is not pure, we difficult to practice meditation. So if you want to set meditation, you need to observe the sila properly. Okay. Jadi di dalam wisudimaga ada tujuh jenis. No no, not no wisudimaga. No, 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 but, but I explain according to a few number, Pak. Sila samadhi pinya, no right concentration, uh, sama sama uh, sama wayama. Sama-sati, Sama-sengkapa, diti sama Sama-sengkapa, Sama-vayama, Sama-vajra, Sama-gambanda. This is we have to restrain bodily action and bhava action. No? So this is called we need to restrain right mm -hmm. bodily action Right Power Action. This is sila, hmm? sila. So we have to practice sila first. After sila, we get concentration. Samawaya ma, samasati, samasamadi. This is the right concentration. Hmm? After that, we can get uh, right view and right thought. Samaditi and samasingkapa. Hmm? Uh, jadi untuk uh, mendapatkan konsentrasi, kita pertama harus uh, mempraktekkan moralitas atau sila. Jadi untuk mendapatkan konsentrasi kita harus berlatih 8, 9 atau 10 sila. Begitu juga kalau di istilahnya di dalam praktek kita ini kita harus untuk mendapatkan konsentrasi tersebut kita harus menjalankan sila ya mungkin Sebagian sama, nera juga ada. Uh, tadi uh, 10 sila, ya, mendapatkan 10 sila. Jadi, uh, kita harus uh, menjalankan uh, sila tersebut dengan benar supaya kita dapat uh, mendapatkan konsentrasi. Oke, um. oke. Okay. Okay. So, to get concentration, first, second, and third, we need. To see the nimitta or light, right? Jadi mm. so, uh, untuk bisa uh, mencapai jana ke satu, kedua, ketiga, keempat, kita harus bisa melihat nimitta atau cahaya. So nimitta or light is jana, uh, not not light, nimitta, no. Nimitta is the jana concentration. To get nimitta, we need to concentrate on the breath. Jadi untuk bisa uh, mendapatkan nimita tersebut, kita harus berkonsentrasi pada nafas. Before concentrate on the breath, we have to clearly understand. We need to always awareness in an out breath. Oke. Okay? Uh, ya. Yeah. Jadi sebelum mendapatkan eh uh, tadi eh uh, tersebut pertama kita harus berkonsentrasi pada nafas masuk dan keluar So to concentrate the breath I already explained number step number 6 no Before step number 6 you need to practice number 1 2 number 5 no So to awareness the breath no If you clearly awareness the breath how to concentrate Lepas itu saya akan method easy to concentrate. So uh the foundation is step 1 to step 5. So you need to practice trying to if you really want to attain jhana, you really want to practice vipassana, you should try had anapanasati meditation, huh? Jadi uh, tadi kan kita harus mengamati nafas masuk dan keluar. Nah, jadi nanti Uh, setelah itu kita bisa berlatih sampai ke tahap keenam, tapi kita harus berlatih dulu tahap satu sampai uh, kelima dulu, seperti uh, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Uh, jadi nanti baru di tahap keenam itu nanti adalah uh, metode menghitung. Gitu. Tapi yang pasti kita harus mahir dulu, harus bisa dulu sampai tahap satu sampai kelima. So this If you not set this foundation, you cannot go to higher stage. So very important this foundation yes. is. Mm -hmm. So I already teach number one, two, number five. When you practice, you have problem or question, you can ask me. Jadi without understanding you cannot develop concentration. Jadi saya okay? Laili sudah menjelaskan tahap 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum mengerti nanti bisa ditanyakan kepada beliau gitu So from yesterday to today you practice meditation. Already you practice meditation. Maybe you have some problem. So any question? Who have question you can ask me. Now also can ask interview day also can ask, no? Now I who want to ask question. You don't understand you can ask me. Jadi kemarin dan juga hari ini kan kita sudah bermeditasi. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang maupun besok pada saat interview. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. So Be careful, this is don't care less, this is very important. If foundation is not properly you practice, you have many difficulties, one year also not success, two year also not success, this is very important. If you clearly awareness, you are know the breath smoothly, easy to get concentration. So please practice respectfully. Hmm? Uh, jadi Dasar-dasar ini atau fondasi ini tadi tahap 1-5 itu sangat penting gitu. Jadi kalau uh, kita tidak uh, mengikuti ya, tidak menjalankan tahap tahapan tersebut dengan baik, uh, kita berlatih satu tahun, dua tahun pun tidak akan mendapatkan hasil. Jadi dasar-dasar tersebut sangat penting untuk diikuti gitu. I want to remind you, important is don't hurry. Don't worry, practice slowly slowly, practice make perfect. Jadi, saya ingin menegaskan, jangan terburu-buru dan jangan khawatir gitu, jadi harus dipraktekkan tahap demi tahap perlahan-lahan. If you hurry, if you worry, you practice with the tension, with the fox, no? you have, you feel tight or headache or something. Many problems come to you. If they have problems, you have to remove this problem. So you cannot easy to develop concentration. This is very dangerous for meditator. So with the relaxed mind, but important is you need good foundation. Correctly practice. One time you know, never mind. Trying to know two times, you practice again and again in this way you will know. Uh, maybe three time or five time one minute two minutes, five minutes slowly slowly you will improve don't hurry the more you hurry the more you are slow because of you, you have problem so you have to uh, remove your meditation problem so comfortably i already step by step please remember this five step without arranged position you cannot relax your body Without relax your body and comfortable, you difficult to calm down your mind. Without calm down your mind, you come to pay attention. You focus in here. You cannot find in and out breath. So please, uh, don't forget step by step, systematically. Please try to practice. Okay. Jadi. Uh, Uh, tadi saya sudah sampaikan, tidak perlu terburu-buru. Kalau nanti kita terburu-buru atau hadir, kita bisa uh, tegang, gitu. Attention, tegang. Jadi, nanti mungkin kita bisa, uh, atau kita dengan sekuat tenaga, gitu. Nanti kita bisa pusing, gitu. Jadi, pertama-tama kita harus uh, menghilangkan dulu masalah-masalah uh, tersebut, gitu. Jadi, kita setelah itu baru kita bisa berkonsentrasi jadi jangan lupa kalau enggak, kalau kita nggak mengikuti tahapan-tahapan tersebut bisa berbahaya jadi penting sekali untuk kita merilekskan dulu tubuh kita batin kita dan tahap-tahap yang tadi sudah jelaskan 1 sampai lima supaya kita bisa mendapatkan konsentrasi yang baik jadi semua tahapan tersebut dipraktekkan dilatih Perlahan-lahan gitu. Nanti kalau kita sudah berlatih perlahan-lahan pasti akan ada kemajuannya ya. Jadi uh, kita harus berlatih secara sistematis. Oke? Okay. Any question? Ada pertanyaan? Adik-adik uh, tolong mic. Ya, yeah, mas. Awesome. yes, uh, i just want to know, is there possible that uh, we have one instructor uh, looking at us and then uh, tell us whether our posture is correct or not? because this is very important, as i say, is a foundation. So probably some of us are beginners. So oh, if we start to yeah. practice with the wrong posture, then I think it's a uh, wasting a lot of time. Oh, thank you, Saya. Okay. Uh, please explain, uh, because I'm not clear. Yeah. Ah, uh, jadi um. pertanyaannya. No, no. Yeah, yeah. You explain first. After that, you talk me. Please stop me first. Oh. Mm. Uh, important is that I already explained the for the butcher, Uh Just you need to straight, no need to nothing special. You need to your upper body should be erect, and then uh, you you have to sit down, cross leg or side by side. Huh? Only this one, nothing special. Huh? Okay. Okay. Mm. Jadi, pertanyaannya, apakah mungkin ada instruktur yang bisa memperhatikan, gitu ya, apakah posisi atau posturnya sudah benar, gitu? Karena saya like, sudah menjelaskan, kalau posisi tubuh itu atau postur tubuh itu sangat penting daripada nanti kita sia-sia gitu tapi saya lain menjelaskan uh, sebenarnya nggak terlalu penting seperti itu kan yang penting sudah dijelaskan maksudnya instruktur yang melihat itu nggak penting kan sudah dijelaskan kalau postur tubuh yang benar itu adalah kita harus tegak gitu badannya uh, tubuh seperti itu itu sebenarnya yang penting dipraktekkan seperti itu aja if you want to sit this pocha if you sit with this pocha you can sit longer time you can practice this puja. For example, some people, especially women, they, they, they put their leg like this. Maybe they can practice one hour or two hour, also no problem. Important is we have to know the object continuously without changing puja is better. If you are not properly sit, for example, you, you don't properly sit, your leg easy to pain, if you pain, you cannot focus on meditation object, you will change, uh, short time you change, after that, few, uh, few, few minutes later you change again. So you cannot concentrate on meditation object. So the uh, most of the people suitable with, uh, some people they can cross leg, um, cross leg uh, one hour, two hour no problem without move their body, so they can Practice this way or no problem. Some some meditator, they cannot cross leg, but they can practice side by side. But they can sit longer time with side by side, also no problem. But some meditator, they they don't practice cross leg or side by side, especially women. They sit like the woman, they can sit one hour without changing. This also no problem. But your body should be straight. But your body, your position should be can sit longer time. This is Important. Oke. Okay. Uh, jadi uh, yang disampaikan oleh saya leh uh, posisi kaki itu yang mana aja boleh gitu, boleh uh, bersilang atau di depan satu di depan satu di belakang atau kadang-kadang untuk yang wanita mungkin kakinya dua-duanya ditekuk ke belakang gitu, itu juga boleh. Yang penting kita bisa duduk lama dengan posisi yang nyaman dengan perhatiannya tetap di nafas gitu. Jadi Uh, posisi uh, kaki yang bagaimanapun itu terserah yang penting nyaman dan bisa terus fokus di nafas gitu yang lebih penting itu bisa fokus di nafasnya uh, dan tidak sering mengganti-ganti posisi gitu jadi kalau kita bisa tetap stabil di posisi tersebut untuk jangka waktu yang lama dan fokus di nafas itu yang paling penting. But if you fee paying, uh, you Uh, your painful feeling is very strong you should change uh, for the beginner uh, you can change during the one hour maybe three times, or no problem but you need to focus and you have to awareness the breath all the time but you have to change slowly slowly with, uh, without pay attention don't pay attention to that your posture. you have to By awareness the breath, by knowing the breath object, you should change. Because the important is uh, either you, you change your leg or your hand, no problem. Important you have to know the object constantly. This is very important. Uh, jadi misalnya pada saat kita uh, bermeditasi tersebut, kita uh, merasakan sakit itu dimanapun, kita bisa merubah posisi. Tapi eh, perhatiannya tetap di nafas gitu. Sebisa mungkin perhatiannya bisa di nafas. Jadi eh, dalam satu jam kita boleh eh, merubah posisi kurang lebih tiga kali gitu. Kalau sakit boleh. Jadi yang penting pada saat eh, merubah posisi perhatiannya tetap di nafas gitu. Sebisa mungkin tetap di nafas tidak hilang konsentrasinya terus seperti itu. So to reduce painful feeling, the most important is after sitting meditation, you need walking. You need to walk uh, because always we are sitting, we are bre our breath circulation is no good. So if you don't walk, you have next session you will feel pain. So after w sitting, you need to walking around 20 minutes. Uh, jadi, uh, kenapa kita uh, tadi sakit? Itu sebenarnya uh, yang paling penting. Setelah kita bermeditasi duduk, kita harus be bermeditasi jalan. Itu penting, gitu. Uh, jadi, kalau kita duduk terus, ya terus, menerus, itu uh, sirkulasi darahnya nggak lancar, gitu. Itu menyebabkan kita uh, sakit. Jadi, uh, jangan lupa, gitu. Posisi uh, berjalan itu penting. Itu setelah duduk itu harus berjalan, harus ada meditasi berjalan. Oke, okay. any question? Apakah ada pertanyaan? untuk saya Le. Like. Bu Vera, tolong translate ya. Uh, dalam apa merilekskan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bagaimana caranya? Apakah uh, catat kata relaks di dalam batin, kemudian sambil mengendurkan atau menggerakkan bagian tubuh? Terima kasih. Um, how to relax? Uh, our body part by part from the head to the to to, to our feet. Whether we uh, just uh, thinking in our mind how to relax uh, or what else, how to do that? Uh, relax main rest our body like that, you know, um, how to say, like comfortable body. No? For example, she came to meditate from her room to meditation hall. Uh, after arranged position, she needs to rest her body. Uh, you know, some people they practice yoga or something. They, they try to, I'm um, to how I say like in English, try to relax. Uh, try all their body have to relax. Uh, okay, not without tension. I mm -hmm. but you need to rest totally. Uh, with not only thinking. Uh, really have to rest the body nah. Jadi uh, bukan hanya berpikir gitu ya, mau rileks, rileks, tapi memang kita harus merilekskan gitu. Intinya memang harus diusahakan supaya nggak ada ketegangan di tubuh gitu. Sometimes you tired, feet tired, you go to the bed, on the bed, no, you relax, no. In the same way, like this, you can relax your body. Uh, jadi misalnya contohnya waktu kita tiduran gitu, itu kan kita merilekskan tubuh kan cara nggak sadar kita merilekskan tubuh ya seperti itu gitu Merilekskan itu seperti pada saat kita tidur kita rilekskan kan seperti itu gitu intinya berarti ada boleh gerakan sedikit ya gerakan mengendurkan tubuh so, so there is some movement to to loosen our body movement yes so there is a, at least a small movement to loosen uh, reduce okay, na uh, yeah, yeah. tightness na yeah. or something. Okay. Yeah, yeah, can never mind. Just uh, you need to. How can I say lah? Not too tight uh, lah, body. Some people they meditate very tight, um, very with tension lah. Not like this, no. Nah? Have to relax, comfortable like that. Lah. Mm. Okay. Jadi boleh gitu ada gerakan-gerakan kecil untuk meluruskan merilekskan badan gitu jangan kaku gitu jadi coba untuk rileks nggak apa-apa uh, gerak-gerak sedikit tuh nggak masalah yang penting kan rileks dulu gitu terima kasih saya thank you Bu Vera yeah, yeah. uh, saya Lee I have a questions yeah. uh, after half an hour I I I feel that the wandering thought uh, mostly disappear, and uh, of course there is some tensions on the leg and back, on the back, but not much. So I I still can handle it, but the problem is I I feel it difficult to maintain the uh, the stability of the breath and the breath the breath disappear No, the the breath is still there mm. but i am because i don't know how to maintain the stability I'm using just with thought in out in out and but suddenly i i i feel the bread, the bread become uh, more rough it's not subtle like like a normal bread no normal bread yeah normal oh. usually more subtle, mm. but this a bit a bit rough uh, yeah. you you should not investigate no scepter or or Growth, no growth, breath. But uh, in the beginning, some meditator they, one they know the bread, The bread is growth, or they will feel like this. But you don't pay attention. You feel in, you can notice in breath. You feel out, you can notice out breath. You should not uh, pay attention growth or subject. If you have enough concentration, step by step, the breath can change. So. You should not pay attention you should understand but the the most important is you should not uh, make the bread intentionally this is, this bread should be natural bread so if but you also should not investigate this in natural bread or, or I make intentionally or but if you are comfortable the bread grows or subtle. you don't need to care you concentrate on this bread Oke, okay, no problem. Oke. Okay. Jadi pertanyaannya setelah satu setengah jam, saya merasa pikiran yang mengembara sudah hilang, tetapi eh, punggung ada sedikit eh, sakit, tapi tidak terlalu masalah. Eh, tetapi yang menjadi kesulitannya adalah bagaimana menjaga kestabilan dari nafas tersebut. Jadi eh, Kadang-kadang dia e, merasakan nafas e, masuk dan keluarnya itu tidak halus, tidak lembut seperti nafas normal, agak sedikit kasar gitu. E, nah, saya lagi menjelaskan jangan menganalisa nafas yang halus atau kasar gitu. Jadi memang sebagian meditator bisa merasakan seperti ini, tapi jangan perhatikan e, nafas itu kasar atau lembut gitu dan juga jangan mencoba untuk bernafas secara sengaja perhatikan aja nafas masuk dan keluar bukan nafas halus atau kasar gitu. Oke, okay. any question? Ada pertanyaan lagi. Saya so, yeah. um, Yesterday you mentioned about uh, that Samatha Uh, meditation is about um, physical object, and vipassana meditation object is about a concept. No, no, no. vipassana is ultimate reality, brahmata. Okay. Okay. Uh Samatha is the concept, mostly a concept. For example, like then, for example, kasina object no like the uh, water they are the tankasina or a concept and then anabana sati also concept but buddha no the quality of buddha and the four element meditation not concept this is the characteristic of the four element this is not concept mostly a concept mm -hmm. uh, my question is um, uh, can i use visualization to help me relax visualization for relax for relaxing for example if um, i'm imagining that i'm floating on water and it helps no me no relax. problem you no can problem. any way you can okay. do important you can relax your body okay okay so no it's problem. not a delusion no no problem important you have to relax your body it, without tension or tightness okay no problem Thank you. yes can Uh, jadi tadi pertanyaannya uh, kemarin saya lain menjelaskan mengenai uh, objek dari samata adalah objek fisikal dan uh, ya, jadi saya lain menjelaskan bukan uh, objek dari samata itu adalah konsep sedangkan objek dari wipasana itu adalah kebenaran hakiki. Jadi uh, kasina seperti di, sama, di meditasi samata itu kasina itu adalah objek Anapa, konsep sorry kasina itu adalah konsep anapanasati itu juga sebenarnya konsep. Kecuali yang Nuta nusati itu atau kualitas buddha bukan konsep, tapi yang lainnya itu konsep. Kemudian ditanyakan apakah boleh saya menggunakan visualisasi untuk rileks. Jadi misalnya saya berada dalam air gitu kalau nggak salah tadi. Jadi saya menjadi tenang. Apakah boleh gitu? Saya lagi bilang boleh apapun boleh gitu yang penting membuat kita relax apakah itu menjadi disebut delusi bukan gitu jadi nggak apa-apa boleh uh, melakukan visualisasi agar tubuh kita relax silahkan oke okay. any question ada pertanyaan lagi oke okay. no question finish now stop so we can sleep ali lah tomorrow you need to wake up <laughs> Oke, okay, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan. So, Besok kan hmm. harus bangun pagi.